Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue, Gratik Channel. Di video kali ini gue mau kita kuras-kuras kolamnya nih. Udah lumayan lumutnya tuh gue. Lumayan lumutnya udah tebel-tebel nih kotorannya ya. Udah pada coklat-coklat. Ini kita buang dulu ya. Kuras untuk airnya kita kurangi dulu. Tuh, kotor banget ini. Nah, ini kita pakai filter ember lalu ngalirnya ke sini tuh. Pembuangannya langsung ke bawah. Nah, ini kita tunggu dulu ya sampai airnya berkurang. Oke, langsung aja teman-teman, kita ambil busanya dulu. Ini kita gosok-gosokin bagian yang kotor berlumut ini dengan busa spons. Kita sikat-sikatin ya sampai bersih. Oke, semuanya udah disikat-sikatin ya dari sisi-sisinya nih. Udah bersih. Nah, tinggal filter talang tanamannya ini ya. Kita pakai kaos kaki nih. Kaos kakinya udah penuh tuh lumpurnya. Nanti kita cuci dulu kaos kakinya ya, teman-teman. Nah, ini dia. Mendung, kondisinya lagi mendung ini sore ya. Tuh, udah gelap banget. Ini di atas kita pakai terpal ultraviolet anti panas ya, yang transparan, jadi cahayanya nggak begitu kesorot panas di kolam ini. Kapasnya kita ganti ya, ini di talangnya langsung aja kita pasang si filter kaos kaki ini. Ilmu dari Bang Gio nih, kaos kaki kita pasang ya teman-teman. Oh ya, untuk yang filter ember ini kita sengaja nggak dikuras karena kemarin baru kita ganti-ganti kapas dan filternya. Jadi nanti dulu aja, mungkin minggu depan baru kita bongkar lagi. Kita cuci-cuci. Oke, ini kita kembalikan lagi. Ya teman-teman, kita sambil nunggu aja ini ya. Habis ini kita isi air. Oke, ini udah terpasang filter kaos kakinya ya. Tuh, jadi bersih lagi buat penyaringannya. Dan langsung aja ini airnya udah nyala. Kita siram-siram dulu tanamannya ya, ini biar tanamannya lebih stres gitu, nggak mati. Kita siram, baru kita masukin ke kolam fiber ini ya. Mendung banget ya teman-teman. Ini kita pakai terpal ultraviolet anti panas ini, lumayan buat nedu-neduan di sini ya. Tuh, jadi ini view-nya tuh kalau dari sini. Ya udah, gitu aja untuk video kali ini ya. Dan see you next my video. Bye bye.